Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BHS Lovers semua dimanapun kalian berada. Semoga saat ini kita semua dalam keadaan sehat selalu ya sahabat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, jumpa kembali bersama dengan Mimin yang akan mengulas alur cerita dan prediksi buku harian seorang istri untuk episode nanti malam 3 Agustus 2022 yang pastinya lebih menarik untuk kita saksikan. Perseteruan antara Noval Aksana dan Farah Buana yang mengantarkan Farah Buana ke dalam sel tahanan. Namun sebelum lanjut ke isi videonya, bagi sahabat BHS Lovers yang baru aja gabung di channel ini, silakan untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe terlebih dulu. Dan nyalakan loncengnya, agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Jangan lupa juga tonton videonya sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Seperti yang lihat kita saksikan episode sebelumnya, Farah Buana balas dendam kepada Vanoval dengan membakar rumahnya Vanoval, sehingga Vanoval tak tinggal diam dan melaporkan Farah Buana ke polisi agar Farah Buana segera ditangkap dan dipenjarakan. Sehingga polisi pun menangkap Farah Buana. Namun dalam hal tersebut, Dewa dan Livia tak terima jika Bu Farah harus mendekam di dalam sel tahanan. Sehingga Dewa pun mendatangi Vanoval untuk mencabut tuntutannya kepada polisi. Namun tak semudah itu bagi Vanoval untuk menuruti keinginan Dewa dan Nana. Di lain sisi, Dewa pun menyuruh Ika untuk menutupi kebenaran dari Neratu, karena Dewa tidak ingin jika Neratu shock mendengar kabar tersebut. Sehingga Farah Buana pun tidak bakal dibebaskan sebelum Vanoval mencabut tuntutannya kepada polisi. Nah sahabat, mungkin hanya itu saja alur cerita dan prediksi untuk episode malam ini. Untuk mengetahui lebih jelasnya, saksikan terus buku harian seorang istri setiap hari hanya di SCTP. Terima kasih kepada sahabat BHS Lovers semua sudah setia menonton videonya dan dukung terus channel ini. Sampai jumpa kembali di video-video Mimin berikutnya. Akhir kata, Mimin undur diri. Wassalamualaikum.